kita tuh udah di era logistik 4.0 ya, Pak. Di mana kita tuh sudah tidak boleh bergantung lagi dengan human. Dalam arti human ini bukan tidak tergantung dengan orang yang mengerjakan, tapi lebih ke once orang ini sakit atau orang ini berhalangan ataupun orang ini pensiun atau apa, itu kita akan kesulitan untuk mentransfer knowledge secara 100% orang tersebut ke orang berikutnya. Pasti akan ada slack lah pada saat mereka transisi. Nah, maka dari itu kita juga berharap planning, kemudian apa planning kendaraan, kemudian membuat routing, satu routing kendaraan itu memang harus berdasarkan data histori dan juga berdasarkan sistem gitu. Di mana setiap orang yang akan berada di posisi itu akan melakukan hal yang sama dan terstandar. Beda lagi kalau seandainya kalau human ini ada humanity ya. Misalnya contohnya, satu planner ternyata kenal sama salah satu driver. Di mana mungkin tetangganya atau saudaranya atau apa, itu menjadi mungkin di operation akan slack. Dan berarti dia akan menguntungkan ke salah satu orang yang dia kenal untuk rute-rute yang mungkin tidak terlalu sulit atau apa gitu. Itu menjadi ibaratnya menjadi apa ya, problem lah di kita. Nah, begitu dengan sistem, mereka tidak akan melihat si A, si B, si C. Dia tidak akan melihat sama sekali itu. Dia akan melihat seperti apa paling optimal, seperti apa yang paling efisien. Mereka akan bergerak seperti itu terus, tanpa ada intervensi dari orang di sekitar. Karena ya sistem, sistem dan robot, dia akan bekerja seperti itu. Dan dia akan memberikan suggestion, adalah suggestion yang paling efisien dan paling optimal. Gitu. Menurut saya sih memang itulah key priority kita, kenapa memang sistem itu penting sih, Pak.